Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi jika audio jelas seperti biasa, boleh tolong maklumkan kepada saya yang membantu siaran saya. Live ini adalah pendek hanya untuk saya memberitahu kepada anda ataupun mengulas berhubung dengan kempen pilihan raya pihak kerajaan atau spesifiknya PHBN, dan mengapa saya berpendapat bahawa kerajaan kita ni tidak ada strategi atau ketandusan strategi dan tak belajar daripada kesilapan selama 9 bulan menjelang yang menjurus kepada PRN yang menyebabkan referendum rakyat menolak kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim bersama Zaid Hamidi. Ya. Jadi dalam tempoh 9 bulan ini, saya tak nak masuk detail-detail secara terperinci, cuma secara am, kalau berdasarkan tinjauan saya, tinjauan rakan-rakan saya, pihak penganalisa dan sebagainya di lapangan, ya, dan termasuk ketika kempen, ya, memang rata-ratanya rakyat secara konsensus berpendapat bahawa kerajaan ini adalah kerajaan pendendam. Tindak tanduk dia dan tindakan-tindakan dia terhadap pembangkang ini berat sebelah, ya. Kesalahan-kesalahan ataupun perkara-perkara pelik yang dilakukan oleh kerajaan ataupun pihak-pihak berkait kerajaan tidak diambil tindakan, tetapi sebaliknya pembangkang difitnah, ya, dan ada bahang Islamofobia dalam blok kerajaan, khususnya dari DAP, menteri-menteri ataupun maaf ya, wakil rakyat dan pemimpin-pemimpin dalam blok kerajaan yang mengeluarkan kata-kata rasis, anti-Islam, berbau Islamofobia ni tidak diambil tindakan. Semua ni adalah sentimen pengundi yang kita perolehi. Dan apa yang mereka hendak ketika ceramah semua adalah penjelasan kerajaan, termasuk penjelasan mengapa, ya, berlaku tekanan terhadap media-media yang berpihak kepada pembangkang ataupun yang tidak berpihak kepada kerajaan ataupun mengkritik kerajaan. Mengapa berlaku kezaliman yang tidak pernah sepertinya sebelum ini di bawah kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim yang kononnya membawa reformasi. Ya, mengapa terlalu zalim, dan juga mereka hendak penjelasan berhubung dengan janji-janji yang tidak ditunaikan dari PRU 15, termasuk harga minyak, penghapusan tol, nak kaji semula atau hapuskan akta-akta seperti akta hasutan dan macam-macam lagi. Mereka hendak penjelasan, dan yang paling mereka tunggu-tunggu adalah penjelasan pelantikan Zaid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Semua ini tidak ada di dalam ceramah-ceramah dia. Dan apa yang kerajaan sepatutnya dah sedar adalah cara mereka mentadbir, cara mereka menguruskan kempen untuk menarik pengundi itu perlu diubah. Ya, dan cara kerajaan melaksanakan tindakan-tindakan dasar kerajaan perlu diubah. Pendekatan kerajaan perlu diubah. Ya, tetapi mereka tidak belajar dari kesilapan, dan saya lihat perkara-perkara sama sedang berterusan. Saya beri satu contoh, ada satu stesen televisyen ke atau portal ke yang telah menyiarkan satu siaran yang melibatkan seorang pemimpin PAS terdahulu, ya, semasa Pakatan Harapan, masa Muhyiddin dan Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Dan disebabkan hanya wujudnya pemimpin PAS itu di dalam siaran ulangan itu, sudah ada, ini sudah mengundang kenyataan daripada Fahmi Fadzil yang mengkritik siaran itu. Ini tak masuk akal. So nampaknya memang mereka hendak kekang kebebasan bersuara. Ini bukan lagi soal orang meracuni pemikiran rakyat dan sebagainya. Ini nak kekang kebebasan bersuara, khususnya bila melibatkan pembangkang. Kalau nak betul-betul nak ambil tindakan terhadap mereka yang meracuni rakyat ni, ambillah tindakan terhadap Lim Guan Eng yang terang-terang mengeluarkan satu ucapan
anti-Islam, anti-Melayu, bersempadankan Islamofobia, banyak laporan polis dibuat, ambil tindakan terhadap Lin Kit Siang, ada ambil tindakan terhadap kes-kes beberapa pemimpin DAP yang mengeluarkan kata-kata rasis anti-Islam, termasuk ambil tindakan terhadap Anthony Locke yang hadir di dalam satu event rasmi DAP ketika kempen, di mana ada seorang mengeluarkan kata-kata yang cukup beracun, yang boleh meracuni minda orang Cina, anti-Islam dan sebagainya. Ambillah tindakan tu. Ini tidak ada kemunculan seorang pemimpin PAS yang lepas di dalam satu siaran ulangan, itu pun sudah jadi isu bagi Fahmi Fadzil. So mereka tidak belajar dari kesilapan dan mereka mengulangi perkara-perkara yang memarahkan pengundi. Kalau anda pergi ke luar sana, ke lapangan, ya, bukan hanya di kawasan-kawasan kempen, pergi mana-mana tanya orang, komen-komen mereka sama saja. Mereka tidak boleh terima kerajaan ini sebab pelantikan Zaid. Sebab kerajaan ini, mereka tidak boleh percaya janji-janji yang ditabur. Sebarang janji mereka tidak boleh percaya. Mereka tidak boleh percaya orang seperti Zaid yang bersumpah demi Allah tidak akan bekerjasama dengan DAP. Mereka tidak boleh terima penjelasan Zahid mengapa UMNO terpaksa kerjasama dengan DAP, sedangkan sudah berada di bawah pengetahuan umum bahawa UMNO sebenarnya sudah merancang sebelum PRU 15 lagi untuk kerjasama dengan DAP. Maknanya Zahid telah menipu apabila bersumpah demi Allah. Ya, mereka tidak boleh terima tindak tanduk kerajaan yang dilihat sebagai zalim, dilihat sebagai berdendam, dan mereka tidak boleh terima kegagalan kerajaan untuk menangani isu ekonomi. Anwar duk berkempen 9 bulan dan sebagainya. Jadi benda-benda ni mereka perlu jawab, bukan lari dengan menimbulkan isu-isu lain untuk cuba mengalihkan perhatian rakyat. Kerana rakyat dah pandai, rakyat dah matang, mereka tahu bila seseorang tu cuba mengalihkan perhatian. Bila isu-isu ini tidak dijawab, bila mereka sendiri rasa kesengsaraan disebabkan kegagalan kerajaan, tak ada apa isu yang digunakan untuk mengalihkan perhatian rakyat boleh membantu kerajaan. Cuba lihat janji-janji yang ditabur masa PRN. Mengapa janji-janji itu tidak boleh membawa masuk undi Melayu Islam? Sebab orang dah tak kisah dah pasal janji. Orang nak lihat perubahan dalam kerajaan, dan mereka hendak penjelasan. Setakat ini tidak ada penjelasan, tapi saya lihat masih ada tindakan-tindakan yang terlalu kejam terhadap pemimpin-pemimpin pembangkang. Jadi itulah sebabnya saya kata mereka tidak belajar dari kesilapan. Dan saya setujulah dengan Abdul Hadi Awang dalam satu kenyataan baru-baru ni, dia ulangi bahawa kerajaan ni tidak akan bertahan. Ya. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.